Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat YouTube. Kembali lagi bersama channel Eko Azza, channel yang selalu berbagi informasi dan visualisasi terbaru di sepanjang proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu. Pada video kali ini, saya akan coba melihat dengan pantauan udara gerbang tol Sumedang Kota, terutama akses masuk dan akses keluar yang tepat berada di Jalan Raya Prabu Gajah Agung. Nanti kita akan terbang di ketinggian kurang lebih sekitar 100 meter supaya view-nya terlihat lebih luas lagi. Dan nanti drone akan berkeliling melihat interchange Sumedang yang pengerjaannya sudah selesai, kemudian memantau jalur yang ke arah Cimalaka maupun ke arah Pamulihan. Tetap ikuti terus dan simak terus videonya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Eko Azza agar bisa terus mengikuti perkembangannya dari waktu ke waktu. Dan semoga saja jalur tol Cisumdawu seksi 2 ruas Pamulihan Sumedang ini bisa difungsionalkan saat musim mudik lebaran nanti. Setidaknya bisa dijadikan sebagai jalur alternatif sementara jika di Jalan Raya Cadas Pangeran terjadi kepadatan atau kemacetan, terutama kendaraan dari arah Bandung yang akan menuju ke arah Cirebon dan sekitarnya. Baik, kita awali pantauan siang hari ini. Kebetulan cuaca sangat cerah sehingga view ke bawah terlihat sangat jelas sekali. Tetap simak videonya sampai akhir.